Ternyata untuk klip dia langsung jatuh. Ya, oke. Halo sobat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Drone Bagus dan Murah. Hari ini saya kedatangan ini ya, sebuah paketan drone. Kemarin belinya drone mini, jadi ini boxnya kecil, drone mini dan berkamera, saya lupa namanya. Oke, kita akan langsung unboxing saja. Tapi sebelum unboxing seperti biasa, bagi kalian yang baru bergabung di channel saya ini, subscribe dulu ya, dan hidupin tombol loncengnya agar kalian bisa selalu mendapatkan informasi tentang drone-drone murah lainnya. Oke, kita akan langsung unboxing saja. Mudah-mudahan sesuai sesuai orderan ya. Nah, ini ya drone-nya New Star. Terus ini ada labelnya baterai duration, artinya ini kemungkinan dia mengunggulkan kekuatan baterai ya. Semoga aja benar. Ya, oke, kita akan lihat dulu spesifikasinya secara singkat. Ini ada altitude hot dan ini ada one camera turn dan headless mode atau mode tanpa kepala dan 6 gyro axis 360 flip large capacity. Oh ya, jadi baterainya katanya besar ya. Kapasitasnya dan ini ya biasa aja. Drone foldable namanya nggak tahu ya. Oke, kita akan langsung buka aja. Ya, waduh, ternyata drone-nya mini sekali. Nah, ini drone mini dan ya sudah berkamera. HD kamera foldable drone. Oke. Untuk beratnya lumayan cukup berat. Ya, ini foldable, kita buka dulu. Dan ini memakai motor 720 ya. 715 ya. Ini motor kalau 715. Oke. Baterainya memang besar ya. Untuk ukuran drone kecil ini baterainya menurut saya lumayan cukup besar dan berat juga. Cuma enggak kelihatan ini berapa kapasitas baterainya. Jadi saya nggak tahu juga berapa ini, cuma untuk drone kecil ini baterainya sangat berat sekali. Ini kemungkinan 650 ya, kemungkinan. Karena normalnya drone kecil ini paling cuma 450 biasa, ini 650 atau 800 ya. Oke, dan ini ada kabel untuk kamera, WiFi-nya. Dia memakai 3 pin. Oke, apa yang kita dapat? Di dalamnya ini adalah remote dan sangat banyak sekali tombolnya. Oke, dan ini di sini ada 4 berjajar. Ini tombol biasa trimmer, ini on off, ini auto take off, auto landing, dan ini return to home, ini headless mode. Terus ini adalah flip 360 derajat dan ini untuk speed. Oke. Dan baterainya menggunakan 3 baterai A3. Jadi 3 baterai kecil ya. Oke. Terus ini kita dapat 4 propeller guard. Ada 4 propeller guard, kita akan langsung pasang aja. Terpasang. Oke, kita akan singkirkan dulu box-nya. Ini ada. Ada user guide-nya, dia menggunakan WiFi cam ya seperti biasa. Dan ini adalah holder-nya. Holder-nya ini memasangnya tinggal kita pencet ini dan biasa kita tarik seperti ini terus kita masukin ya. Nah ya, terus ini ada obeng, ini ada casan dengan menggunakan ini ya, beda dengan yang lain biasa type C, tapi ini HP lama. Dan kita dapat 4 propeller cadangan. Oke ya. Nah, dan ini ada buku panduannya. Oke, dan ini ternyata menggunakan ini baterai A3, 3 biji. Jadi baterai biasa yang dipakai buat remote TV. Ya, ini menghidupkannya di mana? Oh, ini ternyata samar-samar ya untuk menghidupkannya. Ya, ini udah hidup, terus kita akan hidupin.
Oh, ternyata dia langsung otomatis terkoneksi. Setelah ini hidup dan itu hidup langsung terkoneksi, tidak ada binding sama sekali. Dan untuk kalibrasi kita akan coba. Ya, ternyata kalibrasi arah ke luar bawah keduanya seperti ini. Dia berkedip, artinya sudah terkalibrasi. Oke, dan kita akan langsung coba take off ya. Ternyata untuk klip dia langsung jatuh. Dia langsung mati ya. Kita akan kalibrasi ya, oke. Kita akan coba auto landingnya ya. Iya. Ternyata untuk drone ini tingkat stabilannya menurut saya sangat bagus sekali. Dia anteng dan tidak terlalu liar atau gerak kesana kemari, dan baterainya juga besar. Berkamera tapi belum kita coba kameranya, nanti kita tes ya untuk kameranya seperti apa. Oke, terima kasih sobat YouTube sudah menonton video saya ini. Ini ada review singkat dari drone New Star Drone Mini. Kita nanti akan lanjut pengetesan di luar ruangan dan di dalam ruangan. Videonya seperti apa, hasil videonya apakah bisa efisien di dalam rumah atau tidak. Tonton video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe dan hidupin tombol lonceng seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drone bagus dan murah, mantap.